Momen kali ini masih seputar gelaran event bergengsi Indonesia, Drag Wars seri 3 yang akan tergelar pertengahan bulan ini. Event ini memang seru jika kita bahas, pasalnya pada gelaran event bergengsi ini tim-tim besar turun langsung untuk bersaing siapa yang terbaik di antara mereka semua. Event yang akan tergelar di Landut Gading, Yogyakarta ini selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta balap trek lurus, karena di setiap serinya selalu memberikan kejutan-kejutan kelas yang baru dan menarik. Membahas tentang kelas baru, ya kelas 500cc tanpa batasan beban. Kali ini dengan adanya kelas baru, mayoritas tim-tim besar juga meriset kendaraan balapnya untuk terjun di kelas baru tersebut. Seperti halnya tim sekaligus bengkel balap yang berasal dari kota Sidoarjo ini. Siapa lagi kalau bukan Oyep Speed? Tim yang dimekaniki oleh Mas Koreb ini sedang mempersiapkan risetan terbarunya, yakni Yamaha. Persilangan Yamaha dan Honda ini sedang dipersiapkan Mas Koreb yang tentu untuk menjajal mesin barunya di event Indonesia Drag Wars seri 3 ini. Namun untuk mengikuti pada kelas berapa CC, kita kurang begitu paham. Ada kemungkinan motor tersebut diikutkan ke kelas FFA 350cc atau yang kelas baru 500cc tersebut. Kita tunggu saja kejutan Mas Oyep di event Indonesia Drag Wars yang akan datang ini. Kalah menarik, Mas Vicky Oyep ini juga meriset motornya dengan menggunakan double slinker pada motor tersebut. Ada kemungkinan dengan meriset double slinker yang tertancap di kendaraan balapnya ini tentu akan mencari performa terbaiknya pada motor balapnya tersebut. Seperti sang jawara pada kelas FFA campuran event IDW seri 2 kemarin. Ya, MX-DOS Yogyakarta. MX-DOS ini juga mengaplikasikan double splinker pada kendaraan MX balapnya tersebut hingga menjadi jawara dan memiliki misia di negeri Gajah Putih lewat joki Dwi Batang. Bagaimana menurut kalian? Apakah riset terbaru Yamaha Oyep Speed ini mampu bersaing pada gelaran IDW yang akan datang ini? Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Pastikan yang rapi dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain ya. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Saya pamit undur diri dan salam otomotif Indonesia.